Untuk manusia bergelak Ali Syukri, kau dengar betul-betul? Jelas. Sebenarnya kan, itulah cara dia nak raih publicity. Kenapa puak-puak ni begitu gairah menghasilkan konten? Yes. Hanya satu sebab saja, sebab duit. Setiap video yang mereka hasilkan akan mendapat bayaran daripada media sosial. Tak kira daripada Facebook, TikTok, YouTube atau sebagainya. Jadi, berapakah bayaran yang diorang dapat? Setiap satu video yang dihasilkan mendapat tontonan suku juta akan dibayar sekitar $300. $300 bermakna lebih kurang RM1,200. Itu kalau suku juta. Bayangkan setiap video yang diorang buat ni, diorang akan dapat view sampai 1 juta, 2 juta, 3 juta. Bayangkan berapa pula diorang dapat. Itu untuk baru satu video. Bayangkan satu bulan diorang buat konten yang merepek-repek macam ni, diorang hasilkan 10 video dan semua video-video tu mendapat tontonan 1 juta view. Wow. Banyak diorang dapat tau. Tak salah pun buat konten. Contoh kita ambil macam ML Studios. Okey, kita ambil Kokom, kita ambil Boss James. Diorang buat konten yang betul-betul bermanfaat. Okey, konten-konten macam ni yang patut kita support. Diorang datang dengan konten yang penuh knowledgeable, yang betul-betul informatif. So, konten-konten macam ni tak ada masalah. Tapi bila buat konten merepek macam ni, macam si Fulan ni buat, ataupun yang ada sebelum ni viral, prank isteri, prank orang, prank tarik tudung. Konten-konten macam ni, bukan ini sajian yang perlu ditontonkan dekat anak-anak kita. Mungkin kita yang orang dewasa, kita boleh tapis apa yang kita nak tonton. Tapi kanak-kanak ataupun budak-budak sekolah, konten-konten macam ni diorang terdedah tanpa sekatan. Adakah ini yang kita nak disajikan kepada anak-anak kita? Saya bukanlah sesiapa yang nak mengulas tentang isu ini. Saya terlibat secara langsung sejak tahun 2007 lagi, bermula dengan YouTube. Setiap konten yang saya hasilkan dan saya dah dapat bayaran. Dan ada banyak sebab-sebab yang perlu saya stop. Sebab saya sendiri pun ada juga ambil konten orang. Account dah kena restrict, account dah kena ban. So saya berani ulas isu ni sebab pengalaman yang saya ada semenjak daripada tahun 2007 sehingga sekarang, saya tak pernah stop untuk hasilkan konten dan juga ajar orang cara buat konten. Jadi dalam video kali ini, saya tak nak cerita pasal kasut. Okey, dalam video kali ini saya nak bagi tahu apa yang perlu kita buat selain pada report dekat polis, report dekat SKMM. Diorang ni kebal, diorang tak akan diapa-apakan. Report lah macam mana pun, konten diorang tetap berjalan. Jadi saya bagi tahu apa yang perlu dibuat supaya diorang boleh stop dan terus hilang daripada radar untuk buat konten-konten bangang macam ni. Cukup buat satu benda ni saja. Tolong report dahulu akaun Facebook diorang dekat Facebook.